ASMR kita beli-beli. Joker gratisan. Jadi kali ini The Gaming bakal ngejelasin tentang cara ngedapetin Joker secara gratis atau boker. Boker. Dan ini adalah event yang diadain dari tanggal 3 sampai 9. Jadi The Gaming bakal jelasin ini dan jelasin tentang Gildur, teman-teman. Skin Gildur. Jadi Skin Gildur eventnya yang ini, eventnya disuruh ban akun dan bakal diberi pada tanggal 8 Oktober. Jadi saya bakal jelasin semuanya. Pertama-tama kita mulai dari Joker dulu. Jadi Joker itu cara ngedapetinnya itu ada info seperti ini. Di bagian kado, jadi kalian bisa dapetin kartu Joker setiap harinya dari main quick dan rank match dan harus menang. Sehari maksimal dapat 5 peti. Satu peti isinya bisa 1 sampai 3 kartu Joker, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beruntung isinya 3 kartu Joker, 2 hari udah bisa dapetin hero yang satu ini. Tapi karena aja gaming ada anak sultan katanya ya, jadi belinya pakai voucher. Songong banget lu bang, sampah. Jadi setelah kalian punya 20 kartu Joker, kalian bisa ganti dengan peti yang paling bawah, 20 biji Joker Hero Box. Isinya adalah Joker permanen dan keren banget. Kalau kalian dapat kebanyakan, kalian bisa ganti dengan kristal di sini untuk undian gitu ya, keren banget. Jadi untuk Joker itu eventnya dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Jadi kalian sehari cuma cukup main 5 kali menang udah cukup, dan besok bisa main lagi dan kalian bisa manfaatin buat ngambil hero Joker. Dan itu untuk Joker. Selain itu, buat teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan Joker dari, kalau nggak salah kemarin itu ada event yang Joker versus Batman bagi sebagian player yang beruntung mendapatkan, tapi Jagami nggak dapat. Dan untuk event yang kedua adalah ban akun kamu dengan Garena atau Facebook. Caranya gampang banget, teman-teman cukup tekan setting di sini. Lalu ada bagian umum, kalian scroll ke bawah. Di sini kalau kalian belum ngebind, itu bakal ada gambar Garena dan Facebook. Kalian bisa milih salah satu, dan pada tanggal 8 nanti bakal dikirimin skin dan hero Gildur yang kalian inginkan. Jadi itu sekilas info dari The Gaming. Semoga teman-teman mendapatkan info yang bermanfaat kali ini. Dan jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update lagi setiap harinya. Dan see you again in the next video. Bye-bye.